jangan lupa sebelum nonton, please subscribe channel saya dan like video ini ya guys. Saat ini sedang ngetren pasar dengan konsep jadul atau tradisional di beberapa daerah. Pasar ini menyajikan jajanan dan kuliner tempo dulu yang bisa dijadikan alternatif wisata nostalgia mengingatkan makanan masa kecil kita. Salah satu pasar tradisional ini ada di wisata hutan Cempaka yang berlokasi di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen, Pasuruan. Menuju ke sini cukup mudah karena titik Google Map yang akurat, lokasinya searah dengan wisata Jendela Langit. Akses jalannya bisa dilewati sepeda motor maupun mobil. Begitu sampai, parkiran kendaraannya cukup luas. Untuk mobil ada dua area tempat parkir, sedangkan sepeda motor ada di area paling bawah. Halo semuanya, assalamualaikum. Jumpa lagi dengan kami berdua di channel Bajaring Dwijaya. Kali ini kami pagi-pagi sudah ada di Prigen Pasuruan. Tepatnya ada di depan apa, Bang? Kami sekarang berada di hutan Cempaka yang berada di Desa Dayurejo, Kecamatan Prigen. Di sini ada sebuah pasar kuliner tradisional mirip pasar keramat di Mojokerto. Namanya adalah Pasar Sruwarejo. Seperti apa keseruan dan kulinernya ada apa saja, tetap ikuti kami berdua untuk menikmati kuliner di tempat ini. Let's go, masuk ke dalam. Pasar Sruwarejo diadakan pertama kali pada 3 September 2023 lalu, kemudian rutin setiap hari Minggu Paing dan Legi dari jam 7 pagi sampai jam 12 siang. Untuk bertransaksi di pasar ini, kalian bisa menukar uang kalian dengan koin dari kayu bertuliskan angka 2 senilai Rp2.000 serta berangka 10 senilai Rp10.000. Lapak yang pertama kami lewati menjual kerajinan keranjang dari bambu yang bisa kalian manfaatkan sebagai wadah saat membeli makanan. Kuliner yang pertama kami beli adalah kepon dan cenil dengan harga masing-masing Rp3.000. Total yang harus kami bayar 3 keping koin berangka 2. Kami kemudian memilih duduk di area bawah untuk mencicipi kedua jajanan ini. Untuk kuliner pertama, ini rasanya namanya apa? Kelapa. Rasanya seperti buah, ada wadutnya, bel kelapa. Jajanan apa? Jelly itu. Jadi rasanya mirip jelly yang ini. Terus yang ini klepon, tapi biasanya hijau ini warnanya abu-abu. Kayaknya ini taro, macam ibu. Macam ubi. Untuk kepannya saya cicip langsung. Sama sih, mak warnanya warna taro. Di area paling bawah ada yang menjual mainan anak-anak seperti wayang golek, wayang kulit, dan beberapa mainan jadul lainnya. Di pasar ini disediakan area bermain khusus anak-anak, ada ayunan dan beberapa wahana ketangkasan. Setelah dari area playground, kami lanjut untuk membeli kuliner berat. Kami membeli rujak lontong sayur dengan harga Rp10.000 atau 1 keping koin berangka 10 per porsinya. Kemudian kami geser ke lapak depannya yang menjual tahu campur serta gado-gado. Kami di sini membeli gado-gado dengan harga Rp10.000 per porsi. Kami naik menuju ke kedai yang ada di area atas untuk menikmati kedua kuliner yang kami beli. Saat menuju ke sana, kami melewati lapak pelatihan batik. Karena belum membeli minuman, kami mampir di lapak penjual jamu.
Di sini kami membeli satu botol kunyit asam seharga Rp10.000. Di sebelah lapak penjual jamu merupakan lapak penjual aneka keripik yang bisa kalian beli untuk oleh-oleh. Kemudian kami langsung duduk di area kedai hutan cempaka. Di area ini tempat duduk dan mejanya dari kayu, terdapat juga area panggung yang berada di tengah. Ini namanya tadi adalah lontong rujak sayur. Jadi isinya lontong, ada sayur-sayuran, ada dikasih mie juga, terus disiram kuah rujak, ada dikasih kecap juga. Jadi rasanya saya nggak bisa bayangkan, tapi mestinya ada pedas manis, ada bonus 2 kerupuk. Gimana rasanya? Rasanya pedas manis, tapi campuran antara rujak dan tahu bumbu. Jadi rasanya seperti itu. Kalau rujak ada rasa gula merah sama cabai. Kemudian kalau tahu tuh bumbu biasanya ada kecapnya ya. Jadi satu seperti itu rasanya. Yes. Kalau istriku tadi nyoba lontong rujak sayur, sekarang nyoba gado-gado saya. Ini harganya dua ini sama 10 ribuan. Jadi satu keping pulsanya 10. Isiannya cukup lengkap. Selada dan sebagainya ada telurnya juga ini. Kita coba ya. Satu suapan pertama, bismillahirrahmanirrahim. Langsung pakai tomat. Kalau menurut saya pribadi, saya suka manis, ini kurang sedikit manis, tapi secara umum cukup lumayan untuk sarapan tadi di suasana alam seperti ini. Selamat makan. Jadi kan aku bilang menurut saya kurang manis karena saya penyuka agak manis. Sekarang kita mau cobain cepat gado-gado yang cukup lengkap ini. Ya, isiannya ini cukup lengkap sayurnya ya. Kentang, cambah, kacang panjang, timun, wortel, timun lengkap pokoknya. Gurinya sudah ada, tapi kurang manis. Ya, kalau menurut kami lah ya. Isiannya sih lengkap, tapi kurang manis. Kalau kalian nggak suka manis ya mungkin ini cocok buat kalian semua. Tapi kami menurut kami oke lah untuk sarapan pagi. Sekarang giliran saya untuk nyobain rujaknya ya guys. Lontong rujak. Kita lagi prepare bu. Hah? Lagi prepare. Ya, ya. Biasanya sudah jam berapa? Jam 8. Kalau menurutku ya, rasanya cukup unik. Ada manisnya, gurihnya, pedasnya mirip rujak, tapi juga mirip lontong tahu. Enak buat sarapan. Selamat menikmati. Setelah selesai makan, saya keliling sebentar di area kedai. Di kedai ini disediakan aneka makanan dan minuman. Untuk di kedai dan wahana permainan di wisata hutan cempaka, di luar area pasar Surorejo, transaksinya menggunakan uang tunai. Tentunya tempat wisata ini dilengkapi pula dengan fasilitas toilet dan musola yang kondisinya terawat dan bersih. Karena masih ada sisa koin, kami menghabiskannya dengan membeli nangka seharga Rp10.000, kemudian juga membeli gorengan dengan harga Rp2.000 serta dua jenis minuman yaitu es blewah dan es tape, masing-masing harganya Rp6.000. Sebenarnya kalau koin kalian tidak habis, kalian bisa menukar kembali di tempat penukaran uang. Nangkanya Rp10.000 dapat banyak. Ini sama dengan kalau kita beli yang kemasan Mika, jumlahnya juga segini. Ini ada di pinggir jalan ya? Iya, ada di pinggir jalan. Untuk rasanya ini enak banget, manis banget. Jadi puas makan nangka di sini. Mana tetenya? Biasa aja. Gurih? Ada gurihnya? Biasa aja.
Akhir kami nyicipi es blewa dan es tape. Sekarang es blewa itu dicoba istriku dengan gelas yang jadul. Apa tuh? Aluminium apa bilangnya tuh? Aluminium. Gimana? Seger kan pagi-pagi ini manis blewa? Terus makan es blewa. Manisnya agak berlebihan itu. Manisnya agak berkurang karena ada esnya tadi sudah cair. Lanjutkan mencoba es tape. Silakan istriku, tadi saya lihat sih ada sirup sama susu kental manis. Aduk-aduk dulu supaya manisnya nyampur. Ini pakai mangkok yang jadul juga sebenarnya. Mangkok dengan lingkaran coklat. Enak. Enak. Mangi dari situ. Nah, tadi harganya es tape-nya 6.000, belewanya juga 6.000. Sedangkan nangka 10.000, gorengan tadi 2.000. Semakin siang, pengunjung di Pasar Surorejo makin ramai. Kami kembali naik ke atas untuk menonton pertunjukan tari dari anak-anak sekolah sekitar wisata hutan cempaka. Tari yang ditampilkan adalah tari grebek sabrang dan tari dongklek serta beberapa tari lainnya. Kami berdua tidak sampai menonton semua pertunjukan tari. Setelah kami berdua puas menikmati suasana dan sekaligus makan dan nyemil jajanan di Pasar Surorejo, gimana pun kesannya terhadap pasar kuliner ini yang hanya ada di Pahing dan Legi. Untuk kalian penyuka kuliner tradisional yang suka berwisata kuliner harus mendatangi pasar ini ya, karena kalian akan mendapatkan berbagai pengalaman mencicipi kuliner tradisional sekaligus menikmati kesenian atau pertunjukan budaya di pasar ini. Jadi jangan lewatkan untuk datang ke pasar ini di hutan cempaka Prigen Pasuruan. Sampai ketemu lagi di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.